Kerang ijo tumis saus tiram. Tonton dulu ya sampai habis dan subscribe, follow IG-nya. Kerang ijo yang sudah direbus dan dikupas ya, 250 gram. Kemudian ada bawang putih, bombay, dan bawang merah. Ada lombok merah besar dan cabai rawit. Kemudian ada lada bubuk dan juga ada kecap manis 1 sendok makan. Ada juga ini adalah yang penyedap saus tiram 1 sendok teh. Ada gula dan juga ada garam secukupnya saja. Tak lupa untuk menumisnya ada minyak goreng secukupnya saja. Pertama, caranya adalah iris tipis bawang putih dan merah ya, sisihkan. Kemudian bawang bombay iris tipis memanjang juga disisihkan. Kemudian cabai rawit kecil serong ya, iris tipis serong gitu ya sampai habis. Kemudian cabai merah besar juga iris serong tipis. Oke, kemudian siapkan minyak, tumis bawang putih dan bawang merah sampai harum gitu ya, tercium baunya sampai layu. Masukkan cabai rawit, kemudian juga masukkan cabai merah besar yang sudah diiris serong tadi. Aduk-aduk ya sampai layu. Kemudian masukkan bawang bombay, dan aduk-aduk. Aduk-aduk sampai layu. Oke, setelah layu masukkan kerang hijaunya. Kerang hijau masukkan. Kemudian beri garam dan juga gula dan juga merica bubuk secukupnya. Masukkan kecap manis. Kemudian saus tiram penyedap alami. Oke, sampai layu bumbu meresap ya. Koreksi rasanya apakah kurang asin atau bagaimana. Oke, setelah itu tuang di piring saji. Sipkan, gampang sekali buatnya. Jangan lupa subscribe. Oke, siap dihidangkan, menggugah selera. Siap untuk makan dengan nasi anget. Sipkan, gampang loh. Cobain ya di rumah. Jangan lupa share dan komen mau masak apa dapur Felis untuk selanjutnya.